Viral, komentar nyelekit soal orang miskin bikin geger netizen. Sebuah video yang diunggah oleh akun @medianazang di media sosial baru-baru ini telah memicu perdebatan sengit di kalangan netizen. Dalam video tersebut, pengunggah menyatakan bahwa orang miskin adalah kelompok yang egois, selalu menuntut bantuan pemerintah, dan hanya mementingkan diri sendiri. Pernyataan ini dengan cepat viral dan menuai beragam komentar, baik yang mendukung maupun yang mengecam. Pengunggah video tersebut berpendapat bahwa orang miskin hanya berfokus pada pertambahan jumlah anggota keluarga dan tidak berusaha keluar dari kemiskinan. Ia juga menyinggung soal beban anggaran negara yang diakibatkan oleh bantuan sosial bagi masyarakat miskin. Pernyataan yang dilontarkan ini menuai banyak komentar negatif dari pengguna media sosial. Beberapa pengguna merasa tersinggung dan menganggap pernyataan tersebut sangat merendahkan martabat orang miskin. Mereka berpendapat bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak, dan kemiskinan bukanlah pilihan hidup. Pernyataan kontroversial ini memicu beragam reaksi dari netizen. Sebagian setuju dengan pendapat pengunggah, dengan alasan bahwa banyak program bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Namun, sebagian besar netizen lainnya mengecam pernyataan tersebut sebagai bentuk diskriminasi dan ketidakpedulian terhadap masalah kemiskinan.